Halo cuy, ketemu lagi dengan gua Seto alias Steve Matters. Balik lagi di konten bulanan gua ini ya, dimana gua akan ngebahas game yang akan jadi game gratis PlayStation Plus Essential untuk bulan ini. Kali ini untuk bulan Maret 2023. Setelah kemarin di bulan Februari kita dimanjakan oleh Sony dengan 5 game gratis PlayStation Plus Essentialnya, kali ini di bulan Maret juga kayaknya Sony itu masih baik hati ya. Kita akan dikasih 3 game gratis yang kategorinya itu mungkin game-game AAA. Ya walau gamenya itu nggak sebanyak bulan kemarin ya. Bulan ini kita cuma dikasih 3, kalau bulan Februari kan kita dikasih 5 ya. Nah, penasaran 3 game apa aja yang akan jadi game gratis PlayStation Plus Essential Maret ini? Nggak pakai lama, ini dia listnya. Battlefield 2042. Game pertama yang jadi game gratis PlayStation Plus Essential Maret adalah Battlefield 2042, sebuah game seri terbaru dari game shooter Battlefield. Sempet dikabarin itu akan jadi game gratis dari tahun kemarin, tapi ternyata gamenya itu beneran digratisin tapi tahun ini untuk PlayStation Plus. Battlefield 2042 adalah game first person shooter yang dikembangin oleh DICE dan diterbitin oleh EA. Ini adalah seri ke-12 dari game Battlefield. Dan nggak kayak game sebelumnya ya, Battlefield 2042 ini cuma game multiplayer aja. Jadi di game ini nanti nggak ada story atau misi campaign-nya. Dan mungkin karena itu seri Battlefield ini sempat gagal dan banyak nggak disukai para pemain Battlefield sebelumnya, termasuk gua sih. Game ini akan menampilkan senjata dan gadget futuristik seperti menara dan drone yang bisa kita gunakan, serta kendaraan yang bisa kita kendalikan. Kita sebagai pemain nanti bisa meminta pengiriman udara kendaraan ke lokasi manapun. Game ini juga memperkenalkan sistem plus yang memungkinkan pemain menyesuaikan senjata mereka di tempat pertempuran. Game ini akan memiliki 3 mode permainan utama, All Out Warfare, Breakthrough, dan Conquest. Battlefield 2042 bisa kita dapetin gratis dari PlayStation Plus Essential Maret ini. Minecraft Dungeon. Game selanjutnya yang jadi game gratis PlayStation Plus Essential Maret adalah Minecraft Dungeon. Game yang dikembangin oleh Mojang Studio dan Double Eleven, serta diterbitin oleh Xbox Game Studio. Ini adalah sebuah game spin-off dari game Minecraft. Jadi nggak kayak game Minecraft sebelumnya, di game ini nggak akan menampilkan dunia open world, menambang atau membangun sesuatu. Di game ini nanti kita akan menjelajahi penjara bawah tanah dengan gaya point and click. Kita sebagai pemain akan menjelajahi ruang bawah tanah yang dihasilkan secara prosedural dan buatan tangan, di mana nanti akan diisi dengan monster dan kita akan menghadapi banyak jebakan, teka-teki, boss, dan menemukan harta karun. Nggak ada sistem kelas di game ini, jadi nanti kita sebagai pemain bisa menggunakan senjata atau baju besi apapun yang kita inginkan. Game ini akan mencakup 4 pemain lokal dan multiplayer online. Minecraft Dungeon bisa kita dapetin gratis dari PlayStation Plus Essential Maret ini. Code Vein. Game terakhir yang jadi game gratis PlayStation Plus Essential Maret adalah Code Vein. Sebuah game aksi RPG yang dikembangin dan diterbitin oleh Bandai Namco Entertainment. Code Vein akan menyajikan dunia open world yang diatur dalam lingkungan distopian pasca apokaliptik dan dimainkan dari sudut pandang orang ketiga. Gameplaynya terinspirasi dari seri game Dark Souls dengan animasi yang terinspirasi oleh God Eater 3. Dua game yang emang punya Bandai Namco juga sih ya. Di dalam game nanti kita akan dipandu oleh seorang gadis berkulit putih bernama Lo ke pabrik mata air darah.
di mana kita sebagai pemain nanti akan mengetahui bahwa masyarakat itu terpecah belah karena kelangkaan manik-manik darah yang disebabkan sistem distribusi serta perlindungan ketat dari sedikit manusia yang tersisa di kota. Code Vein bisa kita dapetin gratis di PlayStation Plus Essential Maret ini. Oke cuy, jadi itu tadi 3 game yang akan jadi game gratis PlayStation Plus Essential Maret ini. Gimana gamenya? Keren-keren atau biasa aja? Ketiga game itu bisa kita dapetin dan download mulai tanggal 7 Maret 2023. Dan ingat yang paling penting, untuk bisa dapetin 3 game tadi secara gratis, kalian harus langganan dulu PlayStation Plus, minimal paket yang esensial. Kalau belum ya langganan dulu ya. Oke cuy, segini dulu info game gratis PlayStation Plus untuk bulan ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai habis. Sampai ketemu di konten gua lainnya. Gua Seto pamit. Bye-bye. See you.